Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali pada ajaran baru atau semester 1. Seharusnya kita bisa bertemu tatap muka, mungkin karena masih ada wabah virus corona ini pada semester baru ini. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan, terutama menjaga badan kita tetap bugar meskipun kita harus berdiam diri di rumah karena anjurannya harus social distancing atau menjaga jarak. Nah, di sini Bapak akan mencuci tangan dengan sabun. Yang keduanya memakai masker. Yang ketiganya itu tadi menjaga jarak atau social distancing. Nah, pada awal semester ini Bapak akan mempelajari atau akan memaparkan pelajaran pertama, yaitu gerak lokomotor atau gerak dasar bermain bola. Nah, gerak lokomotor pasti kalian sudah paham ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekarang kelas 4 pengembangannya. Apa sih itu gerak lokomotor itu? Gerak lokomotor itu perpindahan tempat dari titik A menuju titik B. Nah, gerak lokomotif itu terdiri atas ada tiga. Yang pertama adalah berjalan, yang kedua adalah berlari, yang ketiga adalah melompat. Berdoa agar diberi keselamatan dan diberi kemudahan dalam belajar hari ini. Ya. Untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Ada aktivitas pemanasan statis ya, biar badan kita tidak kaget, atau untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Pemanasan itu manfaatnya untuk melatih untuk agar badan kita tidak kaget ketika dibawa untuk olahraga. Bersiap olahraga. Siap ya. Oke. Yang pertama adalah dari mengangkat atas kepala. Hitung sampai 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulur. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan kalian diangkat. Tarik ke samping sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti ke tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hah? Yang kaki sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba Bapak bertanya, apa sih manfaat melatih kaki diangkat satu? Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. Untuk melatih keseimbangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu tadi kita sudah melakukan aktivitas pemanasan. Yang keduanya adalah yang kita memasuki materi atau kita memasuki gerak lokomotor. Yang pertama adalah gerakan berjalan. Jalan yang pertama adalah berjalan itu terbagi menjadi ada dua. Ada latihan jalan di tempat, yang keduanya jalan jinjit. Oke. Bapak akan kasih contoh.
pandangan lurus ke depan, badan di tangan di kepal, kaki kanan dan kiri bergantian diangkat bersama-sama. Kaki kanan dan kiri diangkat bergantian. Siap ya. Pandangannya lurus ke depan. Paha harus sejajar dengan pinggang. Siap. 1, 2, 3. Pandangan lurus ke depan. Siap. 1, 2, 3. Tuh. Itu untuk melatih otot kaki. Sekarang yang kedua adalah berjalan jinjit. Mungkin kalian sudah tahu ketika lagi kelas 3 melakukan bersama-sama di sekolah tercinta ini, di SMA Heruna. Berjalan jinjit. Kita berjalan memakai ujung kaki. Pandangan seperti biasa. Ya, pandangannya seperti biasa. Pandangannya lurus ke depan. Tangannya di kepal. Jalan jinjit. Pakai ujung kaki. Kita akan melakukan ke sana. Ada konsep di sana. Kita balik lagi ke sini. Siap. 1, 2, 3. Pandangannya lurus ke depan. Oke, itu berjalan jinjit. Tadi yang pertama kita melakukan jalan di tempat. Yang kedua adalah jalan jinjit. Oke. Sekarang yang tadi kan gerak lokomotif terdiri atas tiga. Yang pertama tadi berjalan, berlari, melompat. Oke, sekarang yang kedua adalah berlari. Sekarang yang berlari itu lari ke depan, ntar lari ke belakang lagi. Yap. Satu, dua. Ketika lagi berlari, badan kita dibungkukkan. Kaki kanan di depan, atau kalau enggak kaki kiri di samping sebelah. Kaki kiri di depan, tangan kanan ke depan. Siap ya. Nih, perhatikan Bapak. Satu, dua, tiga. Terus kita yang ketiga adalah jalan berbelok, belok. Biasanya kita melakukan lari berbelok-belok, sekarang jalan berbelok-belok. Ada halang rintangnya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih jarak ya, ketika lagi mau jalan berbelok-belok. Bisa juga memakai botol bekas. Kalau misalkan di rumah ada botol bekas apa yang bisa digunakan, boleh lakukan jalan berbelok-belok. Ya. Ketika lagi jalan berbelok-belok, pandangan kita. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangannya di samping. Dialihkan. Putar balik. Oke. Itu yang terakhir tadi jalan berbelok. Ya. Yang pertama tadi jalan di tempat, yang keduanya jalan jinjit, yang ketiganya jalan berbelok-belok atau jalan halang rintang. Oke, yang terakhir atau yang ketiga adalah melompat. Nah, melompat. Nah, di sini Bapak mempunyai alat peraganya ya. Alat peraganya memakai kursi. Yang ketiga adalah kita akan melompati tali. Kalau di rumah misalkan mempunyai tali karet, boleh memakai tali karet. Kalau ada tali rapet, boleh pakai tali rapet seperti ini. Ya, tidak usah tinggi-tinggi. Ya, hanya cukup satu dengkul. Tidak usah tinggi-tinggi, karena takut jatuh atau misalnya mengakibatkan cedera. Ya,
ketika lagi meloncat, meloncat di tali ini, tali rintangan kita harus mendaratnya dengan kedua kaki agar tidak terjatuh ke sebelah kanan atau kiri. Ya, fokus pandangannya harus melihat ke tali rafia. 1, 2, 3. Nah, ya, itu tadi melakukan tolakan dan terbang. Yang ketiganya adalah mendarat dengan kedua kaki. Itu bisa digunakan ntar ketika lagi lompat jauh. Oke, sekarang Bapak balik lagi ke sana. Siap. Aduh. Nah, ketika ini kita melakukan aktivitas melompat atau meloncat tali, itu banyak kegunaannya. Yang pertama adalah untuk melatih kekuatan otot kaki. Untuk melatih kekuatan otot kaki, bolehlah kita telah sampai di akhir acara atau di akhir pembelajaran hari ini. Bapak akhiri, apa-apa yang tadi Bapak kerjakan atau Bapak praktekan, tolong kalian di rumah dilakukan. Seperti contoh kayak Bapak ya tadi, berjalan di tempat, jalan jinjit, terus jalan berbelok-belok, dan yang keduanya adalah berlari ke depan dan lari ke belakang. Yang ketiganya adalah meloncat atau melompat. Tuh, lihat melompatnya dengan tali. Ya, bisa dengan tali karet, tali rafia juga bisa. Ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Terutama adalah menjaga fisik kita agar imun kita atau tubuh kita tetap sehat atau tetap bugar. Nah, jangan lupa kita harus rajin atau harus sering berjemur di bawah sinar matahari ketika pagi hari ini. Tuh enak kan, ini baru jam 7:30 ya, 7:30 lem ini sangat, cuacanya sangat enak sekali untuk berjemur. Ntar videonya dikirimkan ke Bapak, videonya bisa dikirim ke Bapak lewat Japri ya. Atau akhiri pada pembelajaran hari ini, kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang ditutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat!